Direktorat Kriminal Khusus Polda Jambi bersama tim gabungan Pertamina dan SKK Migas melakukan pengecekan sumur minyak di Desa Bungku, Kabupaten Batanghari yang dikabarkan mengeluarkan gas. Tim gabungan berupaya melakukan penutupan agar tekanan gas tidak menimbulkan mara bahaya. Tampak dalam video amatir ini, sumur minyak ilegal di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, mengeluarkan gas. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, Kombespol Kristiantori, mengatakan hasil dari pengukuran terhadap kadar gas diukur dari jarak 10 meter. Diperoleh bahwa kadar gas 5%, artinya potensi terbakar tidak ada. Tori menjelaskan bahwa potensi terjadinya kebakaran pada jarak 0 hingga 10 meter dari lubang sumur. Namun setelah dilakukan pengukuran, untuk satu buah sumur ilegal yang mengeluarkan minyak agar dilakukan penutupan, karena berpotensi mengakibatkan kebakaran. Pihak kepolisian bersama Pertamina dan SKK Migas berupaya untuk melakukan penutupan agar mengantisipasi terjadinya kebakaran. Kompesori menyebut upaya-upaya mitigasi ini merupakan komitmen dari kepolisian dalam memberantas aktivitas sumur minyak ilegal di Jambi. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.